Qadas, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruang ini yang insya Allah mubarak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat wa ini salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya. Yang saya hormati Ustaz Dr. Imam Wahyudi MPBI, yang saya hormati Ustaz dan Ustazah serta teman-temannya, teman-teman semua yang hadir di tempat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah singkat yang berjudul Kebersihan Sebagian dari Iman. Kita sering mendengar ungkapan kebersihan sebagian dari iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti keimanan seorang muslim. Ada tiga jenis kebersihan yang harus kita jaga. Pertama, kebersihan diri. Kebersihan yang dimulai dari diri sendiri. Sebagai contoh, jika hendak sholat, kita diharuskan dalam keadaan suci dan bersih, baik bersih diri, pakaian, dan tempat. Kedua, kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang kotor akan menimbulkan beragam penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, kebersihan hati. Bersihkan hati dengan ikhlas. Ikhlas adalah mencari keridhaan Allah dalam mengerjakan semua perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Islam memberi tuntunan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya Allah itu mencintai kebersihan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata.